Sejak tak lagi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, nama Adiaksa Daud jarang terdengar. Apalagi, Adiaksa sudah tak lagi malang melintang di dunia politik. Nama lelaki kelahiran Donggala, Sulawesi Tengah, 7 Juni 1963 ini, baru mencuat lagi sejak kasus Hambalang ditangani KPK. Saya sudah 3 tahun saya tidak pernah, mana pernah saya ngomong di politik. Akan menunjukkan pernah kan? Ini saya ngomong-ngomong ini kembali lagi gara-gara kasus Hambalang aja kan? Ya artinya yang bukan di periode saya gitu, tapi ya kemudian saya disebut-sebut itu kan, ya, saya harus ngomong dong. Saya kejelasan gitu kan, itu harus saya ngomong lagi gitu. Saya nggak pernah ngomong. Alhamdulillah saya sekarang ngajar-ngajar aja. Ngajar di beberapa universitas, saya mengajar di Universitas Diponegoro, membimbing di Tegal. Nah saya lagi coba menyusun untuk guru-guru besar. Kalau tentang kanan di situ, saya juga mengajar di Universitas UNJ di Jakarta, manajemen industri, aja. Dan saya naik gunung, saya ketua umum Muana Prasta, sebuah pencinta grup aktivis lingkungan, dan saya juga anggota dari Wanadri. Mendaki gunung telah lama menjadi kegemaran Adiaksa. Jika hari ini ulang tahun ke-49-nya dirayakan di Gunung Slamet, awal September nanti, Adiaksa dan kawan-kawan akan menaklukkan puncak Monte Rosa di pegunungan Alpen, Italia. SMA, saya sering naik gunung dan saya sering ke Jawa Barat. Base camp saya tuh di Gunung Putri, di Gunung Gede, Pangrango. Itu selalu di situ. Dan saya melihat bahwa ada kata-kata yang keluar dari hati saya ketika saya berdoa apa? Ya Allah, saya bilang, kenikmatan yang terbesar Engkau berikan kepada bangsa ini setelah keimanan adalah tanah air ini. Itu yang fisik. Nanti kita bisa ikut ke lapangan ya. Kita latihan rock climbing juga. Kita latihan fisik karena sudah umur juga sudah ABG ini, angkatan bakal gocap ya. Jadi saya tetap pakai heart rate, pakai jantung. Di sela-sela kegiatannya, Adiaksa mengaku sering merasa rindu untuk kembali terjun ke dunia politik. Tapi kalau untuk PKS, saya kan sudah punya pengalaman dong. Itu pengalaman pribadi saya lah, gitu loh. Saya setuju partai ini partai dakwah, saya akan dukung terus gitu ya. Tapi untuk menjadi pengurus partainya atau masuk lagi di partai itu, saya sudah tidak. Kan saya nggak pernah juga, saya kan hanya kader profesional yang mereka endorse gitu kan. Dan itu kan pernyataan Pak Lutfi sendiri sebagai presiden PKS, bahwa Adiaksa tidak pernah masuk dan tidak pernah keluar dari PKS. Meskipun rindu, Adiaksa tak terlalu berambisi lagi di dunia politik. Adiaksa mengaku hanya ingin menghabiskan sisa hidupnya untuk berbuat baik sesuai amanat ayahnya. Waktu mau meninggal itu saya ingat betul ya. Saya nampak itu ada dari nomor saudara. Panggil saya, dipanggil saya Yuyu. Yuk. Dia meninggal pada saat hari lahir saya, tanggal 7 Juni tahun 2000. Dan beliau sakit sejak tahun 87, sakit kanker kanker hati. Pas mau meninggal itu saya ketua KMPI, saya tanggal 4 Juni, ya hari ini, 4 Juni itu saya berangkat ke Medan. Saya hadir sebuah acara di KMPI sana, tapi dia langsung pegang tangan saya di rumah. Dia bilang, yuk kamu mau kemana ke Medan? Tolong, hari lahirmu nanti 7 Juni. Kamu harus ada di sini. Di pesawat saya kasih tahu bapak saya sudah masuk rumah sakit, mau masuk ICU. Saya jalan aja. Waktu dia pegang tangan saya, dia begini. Kemudian dia bilang sama saya, yuk, saya titip adik-adiknya, bangunkan saya masjid. Dia bilang, gak usah yang mahal-mahal. Dan satu yang saya tahu, jangan pernah
kau makan uang haram. Karena kau kalau makan uang haram, kita tidak akan pernah bisa bertemu di akhirat. Karena saya yakin kita akan bertemu di akhirat kelak. Selama kau pakai uang halal buat mencari anak-anak dan anak-anak. Saya insya Allah menjaga betul ini. Sampai kapanpun juga saya tidak akan pernah makan sesuatu pun yang bukan hak saya. Karena itu amanah dari Bapak saya. Karena saya ingin jumpa dia di surga nanti. Karena dialah, karena Allah melalui dialah saya bisa jadi menteri. Bisa seperti ini. Karena abah saya. Saya ingin kalau saya dicabut nyawa saya sujud kepada Allah. Ya Allah, ketika kau cabut nyawa saya, biarkanlah saya kembali kepadamu. Teringat saya dengar takdir dari anak dan cucu saya. Dan saya enggak mau nama saya mohon pada engkau jaga dicemarkan atau difitnah oleh orang. Dan tolong jaga saya, jangan sampai saya makan sesuatu yang bukan hak saya.